Bapak Ibu, informasi yang saya peroleh langsung dari dinas pendidikan itu bahwa setiap semester setiap tahun itu akan dibuka terus kegiatan untuk ikut PTG itu melalui proses awal dari daring sampai ke tes sehingga sampai ke tahapan PTG itu Bapak Ibu. Kalau menunggu dari kementerian itu bisa sampai 2, 3, 4, 5 tahun berakan akan diikutkan. Lama sekali. Kenapa? Ya karena kemudian mengurusi tidak guru Jakarta saja di Indonesia. Jadi Pemerintah itu membiayai untuk seluruh guru swasta untuk bisa mencapai sanggar sertifikat guru sampai pada tahun 2021 itu diharapkan 12.000 guru SMP itu sudah bisa sudah memiliki sertifikat pendidik Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu semuanya ini kesempatan yang baik buat kita semua. Tolong yang belum dimanfaatkan itu syaratnya tidak perlu pakai yang swasta, nggak usah pakai guru TAP, itu kan belum sampai sertifikat ya. Itu yang penting untuk teman-teman di swasta. Dan yang kedua Bapak Ibu, kita sudah masuk ke dalam lingkungan pendidikan, masuk ke dalam kegiatan sebagai seorang pendidik Bapak Ibu, sangat dituntut kompetensi kita sebagai seorang guru adalah keahlian kita, keterampilan kita dalam bidang IT Bapak Ibu. Nah, menindaklanjutkan dia seperti itu Bapak Ibu, nanti kegiatan-kegiatan GP itu harusnya berbasis pada IT. Setiap kali datang, nanti mulai tahun depan, bulan depan itu harusnya sudah bawa laptop dan ikut kegiatan workshopnya. Kenapa? Karena nanti semua apa yang baik dikerjakan itu akan masuk ke dalam sebuah sistem yang dikelola oleh dinas pendidikan Bapak Ibu. Jadi ini hal yang sangat penting untuk kita ketahui bahwa kita mengajar di sekolah gunakan waktu sebaik-baiknya, terutama ketika tidak mengajar, itu yang sadarnya kita sering lupa ber-WA-an, lupa kemudian kita apa ya, mungkin kegiatan lain yang kurang ada kaitan dengan kegiatan kita sebagai seorang guru. Kenapa? Karena targetnya itu kemarin terakhir itu dinas itu mentargetkan kita tidak boleh turun dari tingkat 2 nasional untuk UN-nya, dan ditargetkan setiap sekolah wajib naik Bapak Ibu, entah berapa 0,1 ke atau 1 ke itu semua sekolah negeri swasta diharapkan harus bisa menaikkan nilai UN. Nah di barat ini kan anak sangat-sangat spesifik Bapak Ibu. Kenapa? Karena mungkin komunitasnya banyak, kemudian anaknya juga banyak juga, kita butuh kerja keras. Nah, kita bisa menyelesaikan itu kalau kita tidak sama Bapak Ibu. Kita tidak bisa sekolah satu sekolah masuk sendiri tidak bisa. Atau mungkin sekolah kemuliaan sendiri tidak bisa. Kita bersama-sama. Bapak Ibu, kalau di MGM ini biasanya soal-soal yang itu hampir puluh. Selalu yang terbaru. Jadi Bapak Ibu, jangan meninggalkan kegiatan ini. Jangan kegiatan MGB. Kenapa? Karena itu akan bagi lobby semuanya. Nah, saya ingin kita bisa saling bantu, saling menolong. Dalam hal intinya meningkatkan prestasi akademik dari kita di sekolah masing-masing. Bapak Ibu, pada kesempatan ini juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua yang kami hormati Yayasan Pasun. Kemudian Kepala Pasun Ibu Minana atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua MGMP IPA Wilayah 1 Jakarta Barat Bapak Syekhul Rahman, yang kami hormati Pak Hadi, senior saya, dan yang kami hormati Bapak Ibu Guru Mahkota IPA Wilayah 1 Jakarta Barat dari Kecamatan Peareng, Kalideres, Kamburan, dan Taman Sari. Alhamdulillah, doa ini
panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya pada kita semua. Pada hari ini kita dapat berkumpul untuk melaksanakan tugas workshop di SMP Pasu Cengkareng. Bapak Ibu yang terhormati, saya mewakili ketua MKK kita, Bapak Muhammad Hidayat. Sebelum beliau juga dari IPA, Muhammad Hidayat, karena beliau pada hari ini, hari terakhir, mengikuti kegiatan penguatan kepala sekolah angkatan ke-19 atau angkatan terakhir Bapak Ibu. Kebetulan saya kemarin penguatannya masuk dalam angkatan ketiga. Alhamdulillah, saya merasa senang melihat yang hadir pada pagi hari ini. Ini menunjukkan kekompakan guru-guru IPA. Dan perlu Bapak Ibu ketahui bahwa dalam seleksi kepala sekolah kemarin dari 170 calon yang diterima, 170, alhamdulillah 34 yang terdeteksi, 34 itu dari IPA. Tepuk tangan buat kita semua. Dan salah satunya adalah rekan kita, Ketua MGMP kita, Bapak Aceh. Doakan saja mudah-mudahan cepat pergi dari 176. Ya. Tapi masih di barat satu. Tapi masih di barat satu. Jadi itu Bapak Ibu, itu yang membanggakan. Bapak Ibu yang terhormati, sekali lagi kami mengucapkan selamat mengikuti kegiatan program pembelajaran dan penilaian kurikulum 2013 ini, karena memang kita harus siap dengan perubahan. Ya. Hari ini mungkin formatnya seperti ini, mungkin nantinya sudah berubah. Ya. Nanti sorenya mungkin bisa berubah lagi, jadi kita harus siap dengan perubahan. Baik Bapak Ibu, kami atas nama Ketua KKS pertama mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak SMP Pasung yang telah memberikan fasilitas untuk kegiatan program ini. Kemudian juga ucapan terima kasih kami ucapkan kepada Ketua MGMP IPA Wilayah 1 Jakarta Barat yang melaksanakan kegiatan ini, karena kegiatan MGMP itu adalah sifatnya wajib Bapak Ibu ya, jadi tidak boleh tidak. Ibu dan Bapak kalau tahu, mengapa ini saya sampai menulis pantun seperti ini? Ini wasiat guru SD saya kelas 5 dulu. Saya masih ingat. Guru saya itu ngomong begini, Saf, kalau kamu nanti sudah dewasa, jangan seperti kakak di dalam tempur. Masih ingat ya pepatah ini? Ya. Ini kakak, ini tempurung. Itu tuh. Jadi kalau udah tempurungnya ada di atas kepalanya dia, dia itu pasti ngomong gini, aku paling. Paling lama, paling tua, paling pinter, paling cantik, paling cakep, paling kaya. Apa saja, paling semuanya. Coba sekali-kali tempurung itu dibuka jendela apa. Nah, di atas langit yang tadi itu, jauh di sana masih ada langit. Di dalam Al-Qur'an sab'a samawat, 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Itu baru satu. Amin. Di dalam ayatnya malah bilang begini nih, andai kata semua pohon dijadikan tinta, air laut ditambah 3 kali, jadikan tintanya yang tadi pulpennya, enggak akan habis itu untuk nulis ilmu Tuhan. Merinding saya kalau ngomong kayak gini. Makanya kalau di Jakarta Barat ini penghasilannya kan banyak ikan, ada sekitar 7 ikan bisa dicatat, ikan sepal,
Ya betul. Ikan gabus. Tahu ya, ikan gabus ya. Paling mahal ini dan bapak ikan gabus ini. Bagi ibu dan bapak yang kena luka, di samping banyak makan ikan telur, tolong konsumsi ikan gabus. Tetap cepat tutup ikan gabus. Kemudian yang kedua, ikan lele. Yang ketiga, ikan lele. Yang keempat, ikan sembilan. Sembilan ya, agak susahnya ya. Kemudian ikan tenggiri, ikan selar, ikan teri. Nah, ini kalau ibu dan bapak lagi ceramah, pakailah ilmu. Ikan sepat lebih cepat. Ikan gabus lebih bagus. Ikan lele, mohon ibu dan bapak jangan berpilih lele, mempersulit. Terus ikan sembilan supaya ibu dan bapak cepat pulang. Kalau pulang terus ngapain kan gitu kan? Ikan tenggiri, jumpa anak, istri atau suami. Pak, saya kan belum berkeluarga. Yang berikutnya, ikan selar, jumpa pacar. Yang terakhir adalah ikan teri, terima kasih. Mana tepuk tangannya enggak ada. Baiklah. Jadi, Bapak dan Ibu yang kami hormati,
sesuai dengan apa yang telah kita lakukan, maka ditetapkan ketua MGP BP1 adalah Bapak Madul. Selanjutnya kami serahkan kepada ketua. Ketua yang terpilih. Masih dulu. Terima kasih dong buat panitia.